Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat julung kalinya, Unit Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Dato' Hashim menyiarkan episod pertama TVPSS yang diberi nama Inspirasi Channel SKDH. Program pertama bagi tahun 2023 dimulai dengan program Khatam Quran di bawah anjuran Panitia Pendidikan Islam dan Panitia Bahasa Arab. Saya, Suri Bersiaran di Studio Inspirasi Channel SKDH melaporkan pada 31 Januari 2023, program Khatam Quran Sekolah Kebangsaan Dato' Hashim telah diadakan di Dewan Seri Gemilang. Seramai 84 orang murid telah berjaya Khatam Quran yang terdiri daripada murid-murid tahun 6. Khalifah Khatam Quran Sekolah Kebangsaan Dato' Hashim telah diketuai oleh Ustaz Dazali bin Ismail. Sekarang, kita beralih kepada wartawan lokasi Inspirasi Channel di lokasi untuk melaporkan. Dipersilakan Aira. Terima kasih Suri di studio. Bersama kita sekarang ialah Ustaz Dazali selaku Ketua Panitia Arab Islam Sekolah Kebangsaan Dato' Hashim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat wal afiat. Boleh Ustaz jelaskan apakah matlamat utama program ini diadakan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita telah pun selesai mengadakan program Khatam Al-Quran dan tujuannya adalah untuk memupuk semangat kecintaan semua murid, kalau boleh semua murid Sekolah Kebangsaan Dato' Hashim minat terhadap pembacaan Al-Quran, cinta kepada pembacaan Al-Quran dan selalu membaca Al-Quran, supaya sebelum mereka melangkah ke sekolah menengah, mereka telah pun dapat khatam Al-Quran. Di samping itu, tujuan kita mengadakan program khatam Al-Quran ini adalah untuk memberi penghargaan kepada semua murid yang telah pun dapat khatam Al-Quran secara cemerlang ataupun secara baca ikut guru BIG. Itu. Terima kasih Ustaz Razali. Sekarang kita kembali ke studio. Terima kasih Aira. Terima kasih juga kepada Ustaz Razali bin Ismail kerana sudi meluangkan masa beliau bersama wartawan kami di TV Inspirasi. Kita teruskan lagi bersama dengan wartawan Aira. Teruskan Aira. Bersama kita sekarang ialah salah seorang peserta Khatam Quran, iaitu Saudara Muhammad Imran bin Abdul Halim. Saya ada beberapa soalan. Siapakah guru Al-Quran Saudara Imran? Guru yang mengajar saya dari tahun 1 hingga tahun 6 dan yang terkini ialah Ustaz Wan Syukri. Oh, sejak umur berapakah Saudari Imran mula khatam Quran? Kalau tak silap saya khatam Quran dari umur 9 tahun. Wow, 9 tahun. Apakah perasaan Saudari Imran sekarang? Perasaan? Ya, perasaan. Saya berasa amat teruja kerana dapat melibatkan diri di majlis khatam Al-Quran. Lagi-lagi sebelum saya menamatkan sesi persekolahan saya di Sekolah Kebangsaan Dato' Hashim. Bolehkah Saudari Imran membacakan sepotong ayat Al-Quran yang Saudari Imran? Alamak. Cubalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Terima kasih kepada Saudari Imran. Sama-sama. Kita kembali ke studio. Terima kasih Aira. Terima kasih juga kepada Saudara Muhammad Imran kerana sudi ditemu ramah oleh wartawan TV Inspirasi. Nampaknya program Khatam Quran sedang hangat berlangsung. Kita teruskan lagi bersama dengan wartawan Aira. Dipersilakan Aira. Terima kasih Suri di studio. Bersama saya sekarang ialah Ustaz Muhammad Azizi bin Nik Muhammad, penolong pegawai pendidikan daerah Unit Pendidikan Islam PBD Kota Baru. Okey Ustaz, saya ada satu soalan. Apakah harapan Ustaz untuk program Khatam Quran ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Aira. Terlebih dahulu,
saya mewakili PPD Kota Baru merakamkan jutaan tahniah, syabas dan terima kasih kepada warga besar SK Dato' Hashim kerana hari ini berjaya mengadakan satu majlis yang cukup bagus, iaitu Majlis Khatam Al-Quran peringkat sekolah, yang pada hemat saya satu program yang cukup istimewa lah sebagai penutup murid-murid tahun 6 untuk setiap sekolah. Dan pada hari ini saya melihat program ini berjalan dengan cukup bagus, lancar, dan bersama dengan beberapa tim rakan strategik sekolah PIBG dan juga wakil daripada Majlis Agama Islam Kelantan. Jadi hari ini menampakkan satu program cukup cukup bestari, cukup megah, dengan bukan sahaja kita mengadakan program, tetapi yang lebih hebat lagi ialah kita membudayakan bacaan Al-Quran di kalangan anak-anak SK Dato' Hashim. Saya mewakili PPD Kota Baru juga dengan ini mengharap semoga anak-anak yang baru selesai dikhatamkan untuk tahun ini supaya jangan berhenti membaca Al-Quran, sebab Al-Quran adalah kalamullah yang perlu dihayati, perlu dibaca, perlu dipahami oleh anak-anak, dan juga menjadi tunjang kepada gerak kehidupan anak-anak untuk masa-masa akan datang. Jadi bagi pihak jabatan juga, saya berharap semoga pihak sekolah untuk tahun-tahun berikutnya dapat meneruskan agenda sebegini, malah mungkin lebih lagi memberi nilai tambah kepada program ini agar penghayatan Al-Quran kepada anak-anak yang telah semakin subur kita lihat di kalangan anak-anak kita akan lebih mekar, dan juga anak-anak kita akan lebih beradab dengan adab-adab sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Quran. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang terlibat, pentadbir sekolah, para guru, PIBG yang diwakili oleh YDP, seterusnya Majlis Agama Islam Kelantan yang bersama-sama menjayakan program pada hari ini, dan kita berharap akhirnya supaya program hari ini dapat memberi suntikan semangat pada anak-anak kita untuk terus menghayati dan mendalami ilmu-ilmu Al-Quran walau di mana sahaja mereka berada, khasnya selepas mereka meninggalkan alam persekolahan di SK Dato' Hashim. Sekali lagi tahniah dan syabas kepada semua, program hari ini adalah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kita kembali ke studio. Begitulah pendapat dan perkongsian yang telah dikongsikan oleh Ustaz Azizi bersama wartawan lokasi Aira di Dewan Seri Gemilang. Bacaan dan alunan Al-Quran beralun merdu di Dewan Seri Gemilang di bawah pimpinan Ustaz Azali. Kita kembali ke lokasi. Terima kasih sekali lagi Suri Studio. Sekarang bersama saya pula ialah Encik Muhammad Faris bin Nur Ahmad selaku YDP SK Dato' Hashim. Satu soalan sahaja Cik, apakah hala tuju PIBG dalam memartabatkan lagi program Khatam Al-Quran di SK Dato' Hashim? Alhamdulillah, seperti mana yang kita sedia maklum, Al-Quran merupakan asas kehidupan kita, adalah panduan yang memandu setiap langkah ataupun kehidupan kita. InsyaAllah sebagaimana yang program yang kita buat hari ini, bila mana Al-Quran menjadi pemangkin ataupun menjadi sahabat kepada murid-murid kita semua, dan di awalan hidup kita dan perakhirannya, kita akan bertemu dengan perakhiran yang baik insyaAllah. Jadi justru untuk PIBG, kita bersama-sama dengan pihak sekolah, dengan warga pendidik, untuk sama-sama kita martabatkan apa saja program melibatkan Al-Quran. Dan ini bila mana PIBG dan guru-guru dan pihak sekolah seiring dalam merencanakan setiap program yang melibatkan Al-Quran, insyaAllah kita PIBG bersama-sama, dan kita akan bergandingan dalam menjayakan apa jua setiap program melibatkan Al-Quran insyaAllah. Terima kasih Encik. Kita teruskan lagi ke studio. Terima kasih Encik Faris bin Nur Amran selaku yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Dato' Hashim. Semoga kerjasama erat antara kedua-dua pihak dapat diteruskan bagi program-program akan datang. Oh, sekejap. Okey, saya difahamkan di lokasi Dewan Seri Gemilang, wartawan kami Aira sedang bersama-sama Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Dato' Hashim. Jom kita mendengar amanat beliau.
Teruskan Aira. Okey Suni, kini saya bersama insan terpenting di SKDH iaitu Puan Guru Besar, Puan Hamidah binti Cik Abdul Hamid. Apa khabar, Guru Besar? Baik. Saya ada dua soalan untuk Guru Besar. Bagaimanakah program Khatam Al-Quran pada hari ini? Okey Aira, sebagai guru besar, saya rasa program hari ini berjalan lancar daripada awal sampailah ke akhir. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua guru-guru, semua murid-murid yang ada, memang beri kerjasama. Tanpa kerjasama, kejayaan untuk program pada hari ini tidak akan berlaku. Tahniah kepada semua. Saya ada satu lagi soalan. Adakah SKDH akan boleh menghasilkan tafiz-tafiz Al-Quran di masa hadapan, pandangan guru besar? Pada pandangan saya lah, sekolah Dato' Hashim akan menghasilkan tafiz-tafiz ni. Pandangan saya sangat yakin akan ada tafiz-tafiz daripada SK Dato' Hashim yang akan mengharumkan nama SK Dato' Hashim. Dan bila saya sebut saya yakin, sebab saya dah nampak kemenjadian murid-murid Dato' Hashim ni dalam cemerlang bacaan Al-Quran. Dan bukan setakat hafiz ataupun tahfiz, saya yakin kita akan dapat melahirkan satu masyarakat yang mencintai Al-Quran. Itu yang penting. Terima kasih Puan Guru Besar. Sekarang kita kembali ke studio. Terima kasih Aira di lokasi. Program Khatam Quran Sekolah Kebangsaan Dato' Hashim telah berlangsung dengan jayanya. Semoga semua murid mendapat motivasi untuk berusaha agar dapat khatam Al-Quran pada awal usia. Sekian, terima kasih. Semoga bertemu lagi.